Kalau dilihat orang sih dia happy terus ya, senyum-senyum, chatting senyum-senyum. Kalau dilihat orang sih dia happy terus ya, senyum-senyum, chatting senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting The Shows dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu. Informasi yang pertama, di mana di sini kemarin sudah tayang nih video terbaru dari Boy William, di mana memperkenalkan semua keluarganya dan ada juga memperkenalkan nama Ayu Ting Ting di tengah-tengah keluarga besarnya. Dan ternyata Oma dan juga keluarganya mendukung penuh perjuangan Boy untuk dekat dengan Ayu Ting Ting. Dan ternyata di sini Oma keceplosan nih kayaknya ya, dan mengatakan bahwa Ayu sudah pernah main 2 kali ke rumah Oma. Wah wah wah. Ternyata Boy diam-diam sudah mengajak Ayu Ting Ting untuk bisa bersilaturahmi dengan Oma secara langsung, dan sampai 2 kali. Wah wah wah. Ternyata ya, Boy. Ternyata Boy memang benar-benar suka dengan Ayu Ting Ting. Semua keluarga sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan Ayu dan juga Boy William. Dan yang paling mendukung adalah Ion Hartanto, adik dari Boy William. Di sini Boy William dan juga Ion Hartanto menuliskan status terbaru di akun Instagramnya yang bertuliskan, "Sudah saatnya saya memperkenalkan semua anggota keluarga saya. The Family episode 1 sudah keluar nih. Keluarga Boy humble banget, kayak keluarga Ayu Ting Ting. Kalau mereka berjodoh itu sudah takdir, walaupun keluarga beda keyakinan, tetapi saya yakin kalau mereka saling menghargai." Status terbaru juga nih dari Boy William, The Family Season 1 sudah rilis. Bagi yang sudah nonton, gimana komentarnya ya? Seru banget nih pastinya. "Seru," kata Oma, "terserah anaknya," kata sepupunya, "yang penting kokonya happy. Sekarang kalau baca chat sering senyum-senyum sendiri. Uhuy, udah 2 kali ke rumah." 10 menit yang lalu, "Support idola seru banget kok, cuman durasinya kurang panjang, tapi gak apa-apa. Udah bisa tidur nyenyak soalnya Oma udah setuju." Wah, Oma sudah setuju nih pemirsa. "Udah 2 kali ke rumah, uhuy, Oma kocak," dari Aywil Meirama, 16 menit yang lalu. Kemudian juga di sini para sepupunya dan juga ponakannya membicarakan tentang Ayu Ting Ting kepada Oma. "Yuk kita coba bicarakan tentang Ayu Ting Ting. Diam-diam udah 2 kali main ke rumah Oma nih. Itu syutingnya pas sebelum tahun baru kan. Kalau sekarang main ke rumah Oma bukan 2 kali lagi, kayaknya bisa berkali-kali kayaknya." Dari Rizkayani 102, 20 menit yang lalu. Muka Boy di situ kayak habis keciduk Oma yang gak ada filter. "Memang pas kalau jumpa Ayu ya, jadi gak sabar pat akhirnya seperti apa." Dari Rizka Zelina 98, 33 menit yang lalu nih pemirsa. Dari Amelia, "Ya si Oma orangnya suka ceplosan. Aku suka. Ternyata udah 2 kali ke rumah Oma dikenalin ya dengan seksama oleh Boy William kepada keluarganya." Itulah kocaknya keseruan keluarga Boy William yang sedang membicarakan soal kedekatan Boy dan juga Ayu Ting Ting yang semakin hari semakin dekat. Walaupun jarak sedang memisahkan mereka, Ayu sedang ada di Paris, Boy ada di Indonesia. Namun kedekatan mereka semakin intens dengan video live yang mereka lakukan setiap harinya nih. Wah wah, lampu hijau sudah diberikan oleh Oma dan juga keluarga, tinggal Boynya nih ya. Semoga deh dilancarkan dan semoga semua keluarga setuju ya, amin ya rabbal alamin. Meninggalkan berita Boy dan juga keluarga dan juga Ayu Ting Ting yang memang sudah setuju dengan kedekatannya. Di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, yang merasa sangat bersyukur. "Bersyukur bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik di luar negeri sana.
Mayang, dari awal kita liburan udah ngingetin jangan lupa datang ke Mailing Desa. Wajib katanya. Udah semua disiapin semuanya. Emak-emak pokoknya repot banget dia tahu anaknya mau datang. Makasih banyak emak, aku sayang. Emak selalu terbaik. Berkat selalu, happy to meet you again, emak. Tulis ITT kepada salah satu pemilik restoran yang ada di negeri jiran sana, Mailing Desa. Makanan Indonesia dan juga makanan-makanan khas yang memang sudah disediakan untuk keluarga Ayu-Tinting dipersiapkan dengan seksama dan juga memang sudah ditunggu-tunggu nih. Inilah keluarga baru Ayu-Tinting yang ada di luar negeri sana, sangat ramah dan juga baik hati. Orang yang baik palsunya akan diperlakukan sangat baik nih pemirsa. Dari ayah Ayu Trans 7, Mimin hanya bisa berkaca-kaca, sedih, terharu lihat ini. Sendal jepitku ketinggalan di sini. Ada-ada aja ya ayah dan Ayu Trans 7 ini. Kemudian juga dari Airi 47 Sapok sama ibunya Ayu, cantik banget ya sekarang. Kemudian juga dari Umi, kita fokusnya ke ayah Rojak, sayang banget sama cucunya. Sehat selalu ayah dan keluarga, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga ya Ayu. Amin ya Rabbal Alamin. Status juga dituliskan Ayu Ting Ting nih terbaru di Paris bersama dengan sang buah hati tercinta dan juga keluarga tentunya. Di sini banyak sekali komentar nih, wanita hebat dan wanita kuat, pulang Bu Ayu udah kangen tuh nonton drone. Sehat-sehat ya Bu Ayu dan juga family, semoga semuanya sehat selamat sampai di Jakarta. Amin. Nyonya Boy William nih bo, senggol dong. Ada-ada aja ya Anggi Anwar. Oke sahabat semua di rumah, di sini juga Mimin menghadirkan story dari ITTing terbaru hari ini yang Mimin lansir langsung dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Semoga tayangan Mimin menghibur sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok siap-siap aja emak lu banyak datang, grupnya udah pulang dulu. Kalau enggak dia pasir ya, sibuk semuanya tuh minta foto. Enak gak? Mau makan semua. Parah, mau makan. Gila emak, gue dibikinin bakso segede alaihim. Sambelnya gila. Nasinya banyak banget. Mam, gila lu ya sambelnya. Segar banget. Tundut, anak aja Iki sampai bilang katanya, aduh ini parah enak katanya. Dasar deh anak. Mak makan dong mak. Ya kamu makan deh, mak ngecek depan. Rame ya mak, lagi rame ya mak. Alhamdulillah. Amin tiap hari. Berkah buat yang mau ke Belanda nih, wajib lo mampir ke desa restoran. Di mana mak tempatnya mak ini mak? Ini namanya restorannya desa, cari aja di Google, Saint Urban 103. Mampus nggak tuh, yang jualan aja sampai kece banget udah malam nih ya. Filter mak gue keren banget. Pap, thank you ya, Pap. See you, Pap. Nih, papi kita yang masak di desa. Ini yang ngoceh-ngocehnya nih. Pomimin. Orang kata si Olin katanya ini sih. Apa katanya? Yeah. Lin, lo kalau ngatain mama ini berdua apa? Ipin Upin. Upin. Upin, oh, Upin. Nih, Om. Ini lagi nungguin. Kak Olin, terima kasih banyak, Kak Olin. Aduh, aduh. Thank you banget. Iya, biarin. Dah. Pokoknya di Belanda wajib Olin mampir ke sini ya, guys. Abang mana, Abang? Abang. Makasih, Ibu. Ibu Ayu. Makasih, Om. Makasih ya, Ma. Besok kita kesini lagi ya. Aduh, rambutnya. Mailin, mak, mak. Besok ya Allah. Mak. Dah mak. Iya, besok. Masya Allah kan. Aduh. Kita udah sampai di desa Astiver. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my
play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.